Pai ini emang luar biasa, Pai. Dia standby loh dia buat gue. Kalau ada yang mau cari Pai, Pai itu di Senayan City lantai 4 The Glam namanya. Baik kan gue? Ya ampun, aku kira Gofar Hilman katanya. Bukan. Gofar lebih tebuteknya sama sih, butek-buteknya. Kapan ke Holland? Wah, nggak tahu deh. Kapan? Besok tuh hari Rabu, hari Kamis sih. Kamis sayang. Oh, besok hari Kamis. Besok hari Kamis malam Jumat. Yang punya pasangan silakan sunah rasul. Karena itu diwajibkan dapat pahala. Kalau yang nggak punya ya cari aja pasangan orang kayak siapa. Kapan launching Niki Ayam? Niki Ayam itu launching kalau nggak salah di pertengahan tahun ini. Kan Niki ketemu sama mantan nggak di Itali? Enggak. Karena mantanku udah punya istri. Belakangnya kayaknya udah panjang deh, udah bisa di blow. Udah ditekuk bisa. Kemarin belum. Cepet juga panjang rambut gue. Kebanyakan kan kering keramas bagus ya. Gue gak mau dipanggil Nyai, panggil gue Kak Niki aja. Kak Niki. Cantik banget, master. Namanya blo buta ini. Gelap bener ya. Tuh. Nah, kan gue jadi udah tahu apa enggak kan. Ngomong dong, Pai. Iya, selain. Kenapa enggak mau dipanggil Nyai? Emang dari dulu bukan dipanggil Nyai. Itu kan dari netizen aja. Panggil Kak Niki aja. Kan Niki puasa ke makam orang tua, enggak harus puasa baru ke makam. Cantik potongannya Mas Pai ya? Iya, potongannya Mas Pai. Bener. Ya, gerah. Iya, betul. Kok gak datang ke acara Ulta Nyonyo diundang? Tapi emang lagi syuting. Jadi gak bisa. Dia ngapain jarang nampak, nggak tahu, mungkin dia lagi cari jin kali, pesugihan. Enak banget nih bolanya sekarang, enak kok. Enggak, tapi dia ujungnya nih, kok pengen babat sampai sini nih. Kan deh. Salah.
sedikit. Dia lagi gunung kak, apa kalau yang di Malang itu gunung apa yang buat pesugihan? Gunung Kawi. Dia lagi di Gunung Kawi, lagi jagain lilin. Kalian nyari tumbal. Kayaknya pai deh. Air. Kak, itu Kak Paizo kan ya? Iya. Lu terkenal ya, Pai? Kan berkat itu, Madam. Masa, teman artis lu kan banyak. Iya dong. Entar malam jangan lupa ya. Oh, jangan. Sekarang rambut gue ngeblownya enggak terlalu lama ya. Iya, dikit banget. Ada enggak 20 menit? Enggak ada. 15 menit. 10. Ngeblow rambut gue. Iya. Mbak Tari Marga Satwa. Kemana lo? Gua WhatsAppin enggak ada yang bales temen-temen gue. Heran. Apa Mbak Tari? Mau kemana? Mau ngelontong. Kenapa? Matahari, ha? Item gue tuh udah sampai sini loh, Pak. Ini? Gila, coba sebulan ya, dua bulan gini ya? Dua bulan. Berarti dua bulan lagi rambut gue segini dong. Bisa jadi. Bisa banget. Mas! Gue disuruh itemin loh, Pak. Oh, serius? Iya. Nggak, jangan. Pokoknya gue pilihin warna yang gelap, tapi jangan item. Biar next mau warna lagi bisa. Pokoknya gelap, tapi jangan item. Udah gue yang ngurusin deh. Tanggal 25 lah gua color. 25 apa nih? Ini bulan ini, karena okay. 28 kan udah syuting. Iya. Yang di Garut kan bulan apa? Di Garut. Madura anjir. Oh, Madura ya. Madura tuh 4 harian, 4 iya 4 harian, terus habis dari Madura langsung ke Bali. Ini gua aja udah panjang segini anak rambut gua tuh. Nanti cepet kontol cepet. Bisa nggak sih, Pai? Iya, munduran dikit sayang. Nah,
mundur dikit, cantiknya kelewatan. Udah jauh banget sih, ini lebih sehat banget. Hah? Udah jauh banget, ini lebih sehat enakan. Yang belakang nih yang sehat banget. Habis soalnya. Ini belakang nih sehat banget sih. Cuman ini nih depan nih. Gue tuh pengen bangun tidur tuh udah bagus sih, rambutnya kayak gini. Gak bisa. Ntar gak perlu gua lagi dong. Oh, berarti tadi hari ini lu libur ya? Hari libur. Ya, sedang libur. Kemarin lu libur, hari ini lu libur. Lu nah, banyak. Kan saya ngikutin Anda. Kok gue orang lu kaurel, ya apa sih lu? Bukan, kan gue paginya di sini seharian. Ayo, ayo dari jam berapa tuh? Jam 5, jam 6 malah. Kalau gue bete besok gue nyusul bini gue ke Bali. Ya. Waduh. Jangan dong, lo kan nanti mau ikut gue ke Madura ke Bali. Aduh, lo jangan. Apa? Oh yang bulan April, gila. Lo oh, jangan ya, banyak Maret, bolos. April. Oke. Lo jangan banyak bolos kerja. Apa gue yang punya? Jangan dong, nanti aja sama guanya, sama gue aja pas dari Madura ke Bali. Iya. Nah, ini emang putus kan? Tapi udah bisa ditekuk. Masih nonjol tapi dia tuh. Udah lah, ikutin. Ini ketutupin. Iya, tapi dia ngembungnya beda sama yang ini. Dia lebih ngembung banget. Gila! Aku gak diajak, bestie. Diajak kemana? Orang ini mau tidur. Gue tuh tidur harus cantik, harus wangi. Nggak bisa tidur kucok. Apa sayang? Sini. Sini, nak. Ke Madura sama Bali aku nggak diajak, besti. Oh ya diajak, ya Allah, gila, diajak. Kan kamu make upin aku untuk sinetron katanya kamu mau make upin aku katanya, gila. Telepon gue. Telepon dulu si bencong ini. Mau tidur, gue tuh gak kemana-mana. Gue mau tidur, apaan sih? Udah tau gue lagi live. Ngapain?
Ya lu nonton dong, lu kan kalau gue kalau lu harus nonton lah kalau gue live. Ya harus lah, biar lu tuh gak nelfonin gue terus. Oke, mau ngapain? Aduh males. Lu kenapa sih keluar malam lu, ntar lu dirazia lo sama pak polisi lo. Ya lu ngapain keluar melulu? Lu kayak ini deh, lama-lama kayak lonte. Istirahatlah, nanti sempat. Kan enggak kita enggak pernah tahu loh umur orang. Tiba-tiba lagi ke embassy tiba-tiba lu dipanggil Tuhan. Kan enggak lucu. Nah. Ya, kenapa lu baru sekarang ajak gue? Kemarin-kemarin kemana aja lu? Ya enggak, gue tanya kemarin-kemarin kemana? Lu baru ngajak gue sekarang. Setelah itu kan gue udah pulang. Lu enggak ada WhatsApp gue. Malah lu ngilang, bikin viral. Gue kriteria cuma sehari. Nah. Kalau ngajak tuh niat tuh dari tadi siang. Udah gak usah keluar lah, ngapain? Nah. Model potongan rambutnya kayak apa? Tanya sama Pai. Kayak apa nih Pai, potongan rambutnya Pai? Namanya Bob Layer. Namanya Bob Layer, yang bisa potong cuma Pai. Ini gak semuanya cantik. Dipotong gini? Iya. Jadi panjangnya tuh di depan. Ya. Belakangnya habis, bondol. Belakangnya habis. Mahal kayaknya potong rambut kayak gitu, Pai, katanya. Pai ini laki, tapi kayak bencong dia, mulutnya lemes. Ya Allah. Krishna! Oh, I know. Gue tuh kalau tidur tuh gak bisa jelek. Jadi gue tuh kalau habis keramas, rambut tuh harus kering, harus di blow. Jadi bangun tidur tuh udah tanning gitu. Poni-poni gini lucu juga ya, di depan-depanin gitu. Karena poni gue udah panjang. Iya, gitu lucu banget. Mukanya anak kecil. Poni gue potongannya bagus banget tuh, lihat. Iya. Tandakan juga. Banget kayak bule, kadang gue disanjung, kadang gue dihina, gue bingung loh ya sama netizen, kadang gue dikata-katain. Bagus ini Pai lagi bener nih ngeblok. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Nah, nanti gue sinetron gini nih Pai, maunya rambutnya Pai itu gimana? Poni panjang ini itu biar bisa di Aku perlu bayar tuh. Ini berarti lo lagi cocok. Juga tiap kali juga cocok. Beda-beda Pai, kadang-kadang tuh bentuknya beda-beda. Ini tuh bagus. Besok datang ya Pai. Pai. Tapi kan istri lo nggak ada ya? Iya. Berarti lo sendiri lah. Iya. Tuh. Coba ya. Coba nyemplung. Ini enak banget. Bongkar minyak goreng. Apanya mau dibongkar? Coba tanya sama Pak Sarohni, minyak goreng kemana?
Terus sama menteri-menteri yang lain atau sama anggota dewan, tanya kemana itu minyak, minyak goreng. Thank you loh, Pai. Iya, sayang. Tuh, gue kalau sama Pai itu selalunya klimaks. Rambut bagus. Belakangnya bagus banget. Belakangnya? Iya, kemarin. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos, and click here for something just for you.